Sejak kapan kamu kurang ajar sama Nomputri, ha? Ini majikan kamu, ngerti nggak? Kamu belum pernah saya dorong ke jurang, ha? Belum pernah? Awas ya, sampai Nomputri lecek sedikit pun, habis kamu sama saya. Enggak. Kamu mau percaya atau enggak? Itu bukan urusan saya. Yang jelas, saya ini ibu kandungnya Putri. Dan Putri adalah anak saya. Mau apa kamu? Lepasin gak? Lepasin! Security! Security! Aku yakin banget. Tante Lisa akan lakuin segala cara buat yakinin aku kalau aku ini anaknya. Kalau ibu tahu soal ini, ibu jadi tambah stres gak ya? Kayaknya ibu emang harus tahu deh. Jadi kalau nanti Tante Lisa tiba-tiba ngasih tahu ibu, ibu gak kaget lagi. Salim. Pak Salim ngapain ya? Anu. Saya lihat dari tadi videoin seisi rumah. Itu buat apa ya, Pak? Enggak, Nun. Buat apa, Pak? Tolong dijawab pertanyaan saya, kan saya tanya. Putri kenapa? Kok dia ngomong sama Salim teriak-teriak begitu sih, Pi? Pipi keluar dulu. Ada apa ini? Berapa? Iya, kenapa, Put? Kok kamu teriak-teriak sama Salim? Ini ada apa kok malam-malam arisan di sini? Ada yang salah dengan muka saya? Pak Bos, Bos Mimi, Nomputri. Jadi sebenarnya gini. Tadi aku lihat kalau Pak Salim videoin satu rumah sambil ngarah ke kamar Bapak sama Ibu. Ya aku tanya, buat apa Pak Salim? Tapi belum dijawab. Ngapain kamu video sesi rumah? Kamu mata-mata. Cu. Ini Pak Bos. Periksa handphonenya. Baik Pak Bos. Nah Putri, bentar. Sini, Pak Bos. Nggak ada apa-apa di handphone saya, Mas Jojo. Nggak. Lama. Saya tadi cuma ngerekam bikin konten doang buat sosmed saya, Mas Jojo. Udah, ceramahnya nanti aja. Sini handphone-nya. Lamaan banget sih kamu. Sini. Untung tadi saya udah buru-buru clear chatnya. Kalau enggak, bisa gawat nih. Kenapa Pak Salim harus clear chat? Jangan-jangan benar dugaan Bapak tadi. Kalau dia mata-mata orang yang sengaja kerja di sini buat mata-matain keluarga ini. Gimana, Jo? Kamu nemu sesuatu? Bangga sih, juga-juga gitu, ha? Gantengan juga gue. Saya kan cuma pengen bikin video buat konten sosmed saya, Mas Jojo. Tapi awas ya, kalau sampai kamu ketawa kamu bohong, gue cita kepala lu. Nih, hamilnya. Gue tahu kalau Pak Salim bohong, tapi gue gak mungkin kasih tahu ke Bapak, Ibu sama Om Jojo sekarang, di depan Pak Salim. Kenapa Putri ngeliatin Pak Salim begitu ya? Jangan-jangan Putri abis dengar suara hatinya Pak Salim dan nemuin ada yang mencurigakan sama dia. Dengar kamu ya?
Kalau sampai saya tahu kamu mata-mata di sini, saya habisi kamu. Iya, Pak. Saya akan laporin Tante ke polisi atas dasar penipuan. Saya akan buktiin kalau semua omongan Tante itu omong kosong. Sebaiknya Tante siap-siap, karena Tante akan kembali masuk ke penjara. Ini dong, orang ya, ini ganggu saya. Ingat baik-baik ya Tante, siap-siap kembali ke penjara. Mari ikut kami. Kamu gak akan bisa jeblosin saya ke penjara lagi, Pangeran. Justru dengan kamu sudah mengetahui semua ini, itu akan lebih menguntungkan buat saya. Itu artinya, kamu sudah ikut terjebak ke dalam permainan saya. Lega. Nyaris banget tadi. Untung aja saya cepat hapus chatnya. Gue masih penasaran, kenapa Pak Salim tadi harus clear chat? Jangan-jangan benar dugaan Bapak, kalau dia mata-mata. Tadi hampir saja saya ketahuan. Saya diancam mau dihabisin. Posisi saya mulai terancam nih. Gak salah lagi, Pak Salim pasti mata-mata. Buktinya dia laporan kalau dia hampir ketahuan dan bilang kalau posisi dia udah terancam. Tapi siapa ya orang yang udah kirim dia buat mata-matain keluarga gue? Bisa jadi dia orang dari rival bisnisnya Bapak. Atau mungkin orang suruhannya Tante Lisa. Gue harus ikutin Pak Salim. Gue penasaran, sebenarnya dia kerja buat siapa? Ternyata Pak Salim udah keburu lihat gue. Karena udah terlanjur ketahuan, mending gue langsung tanya aja deh sekalian. Non Putri ngikutin saya ya? Saya tadi cuman dengar kalau Pak Salim laporan sama seseorang. Jadi benar ya? Apa Pak Salim suruhan orang, Pak Salim mata-matain keluarga saya gitu? Saya nggak ngerti sama omongan Non Putri. Maksud Non Putri apa ya? Aduh, Pak Salim nggak usah bohongin saya deh. Sini HP-nya, saya mau lihat. Nggak ada apa-apa di handphone saya, Non. Kalau emang nggak ada apa-apa, berarti nggak apa-apa dong, Pak, kalau saya lihat HP-nya. Non Putri, jangan sampai lihat isi HP saya. Soalnya saya belum sempat clear chat terakhir saya. Nggak ada apa-apa. Ya saya cuma lihat doang. Kenapa sih takut banget? Emang benar Bapak nyembunyiin sesuatu? Kan enggak. Ya udah lepasin. Lepasin, Pak. Kenapa sih? Lepas. Non Putri. Eh, Botak. Sejak kapan kamu kurang ajar sama Non Putri, ha? Ini majikan kamu, ngerti nggak? Kamu belum pernah saya duduk curang. Hah? Belum pernah? Awas ya. Sampai Non Putri lecek sedikit pun, habis kamu sama saya. Putri, gimana? Non Putri, enggak. Ya ampun, Om Jojo kejar. Kejar soalnya dia mata-mata. Hah? Mata-mata, Non? Iya beneran, kejar Om Jojo. Salim! Cepetan! Jojo! Om Jojo!
Gak apa-apa, Non. Tenang, Non. Ini orang harus dikasih pelajaran, Non. Pak Salim, udah. Botak, kamu cuma macam ya. Tunggu. Jangan macam-macam. Jangan berani mendekat. Oke. Gue gak dekat. Jangan macam-macam. Tapi tolong, jangan apa-apain, Non, Putri. Kita bicara dari hati ke hati. Tahan ya. Di situ. Jangan berani mendekat. Ya?